Nyala dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel YouTube Irfan Januar. Baik, kali ini kita akan membuat baterai palsu atau fake dummy ya, fake baterai. Dan banyak juga menyebutnya fake dummy. Inilah ini MiFi ya, atau mini wifi. Ini merek Bol yang udah saya buka, dan ini bagian dalamnya. Pertama-tama yang harus kita lakukan, kita jumper dulu kawatnya. Ini bagian min, ini bagian indikator tengah ya, ini bagian plus, bisa dilihat. Untuk selanjutnya, bahan yang harus kalian sediakan, resistor 33k ya, satu buah aja. Ini ada elko, di sini saya menggunakan 470 farad 10 volt. Tapi untuk baik ini sudah kita tutup ya, kita tarik kabelnya dari sini aja, dari luar. Terus selanjutnya kita buat alatnya. Yang pertama-tama kita lilitkan kaki resistor ke kaki min. Terus selanjutnya kita solder ya. Kita solder. Beginilah hasilnya. Ini kakinya kita potong aja ya. Sangat mudah bukan? Jadi untuk penyambungannya, plus ini, plus pada kapasitor ke plus ini ya, sesuai kabelnya. Yang resistor ini untuk tengahnya ya, untuk indikatornya. Ini udah min, terus selanjutnya plus. Kita beri timah dulu ya. Bisa dilihat. Oke, ini bagian plus sudah. Untuk selanjutnya bagian tengahnya. Bagian tengah untuk kaki resistor ya. Oke, cuy, sudah siap ini.
Sangat simpel bukan? Jadi kita membuat barang-barang yang berguna ya. Jadi itu yang bahan selanjutnya, kalian sediakan kabel USB bekas ya. Ini kita semua menggunakan barang-barang bekas. Ini Elko punya cabutan dari komponen ya, dari blok-blok lain. Baik, caranya gini. Kalian sambung, kalian solder di bagian plus ya. Bagian plus pada apa namanya? Pada kapasitor. Nah, di sini kalian sambungkan. Ini sudah selesai ya. Coba kita tes nyalakan. Di sini saya menggunakan adaptor punya HP. Oke bro, nyala. Nah, jadi kita di sini tidak lagi menggunakan baterai. Ini baterainya ya. Di sini kita langsung ke apa namanya, ke PLN, ke listrik, ke cas maksudnya. Jadi ini bisa dipakai 24 jam tanpa harus mengubah baterainya, tanpa harus mengecas baterai maksudnya. Ini bisa kita gunakan dalam 24 jam non-stop ya. Apabila PLN padam, kita bisa menggunakan power bank. Ini dia power banknya. Mati ya, udah saya cabut, udah mati dia. Kita juga bisa menggunakan power bank ya. Untuk skemanya kalian bisa cek di deskripsi video ini. Dan juga di akhir video juga saya kasih nanti ya skemanya. Kita cabut ya, kita cabut, mati. Oke, sekian dulu video tutorial kali ini. Apabila video ini bermanfaat silahkan like, silahkan share ya. Apabila kalian ingin bertanya silahkan bertanya saja di kolom komentar, mungkin saya akan menjawabnya. Apabila Anda menyukai video-video di channel ini, silahkan klik tombol subscribe ya. Dan klik logo lonceng di sampingnya ini supaya kalian selalu dapat informasi apabila saya mengupload video ini. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya.